Oke, sekarang kita berada di sebuah tempat. Apa itu? Oh, besar betul patungnya. Oh, keren. Yang di sana tapak kaki, yang di sini adalah kepalanya. Mantap betul. Depan tuh ada Aladin tuh ya. Nah, ini ada burung dari Indonesia ya. Namanya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ke Ramoji Film City. This is my friend. Baik, ini kita sudah mulai mau berangkat. Ini teman-teman di bus ya. Dan ini kita baru meninggalkan kampus FLU. Nah, kita masih di dalam bus ini ya. Masih di dalam bus. Nah, kita lihat jalanannya ya. Jalanannya. Ada ini seperti monorail. Good. Pagi-pagi tidak crowded. Banyak tuk-tuk atau bajai. Nah, itu kita lihat ya. Kita sudah sampai. Oke, kita baru saja tiba ya di Ramoji Film City. Kita turun dari bus. Nah, ini bus kita ya. Bus kita ini. Nah, jadi kita sudah sampai ya di Ramoji Film City. Kita lihat dari belakang, latar belakang ini ya. Oke. Oke, this is my friend from Lao ya. Hello. Ini teman saya nih dari Lao nih. Kita sama-sama. Mona Pa ya. Kancan. Ah, Mona Pa Kancan. Nice to meet you. Yeah, all of Indonesia. Nah, ini dia ya. Kita sudah nyampe ya the world largest film city. Jadi kita mau masuk ke Ramoji. Nah, kita ini pakai stiker ini ya. Stiker ini sebagai bukti bahwa kita sudah sepertinya bukti lah sebagai bahwa kita sudah membeli tiket. Nah, kita ini udah masuk ya. Udah masuk. Nah, ini cukup ramai ya. Oh, amazing. Everyone so happy. Nah, jadi ini adalah tiket ke Ramoji ya. Wah, mantap. This is my friend from Russia ya, Davlet. And then this is from Burundi. Ya, halo. Okay, this is my friend from Peru. Ya, yeah. And this is from Laos. From Laos. Ya, yeah, halo. Halo Indonesia ya. Yeah. We are friends. Ya, ya. Yeah. Nah, kita nih kembali ke bus ya, ke bus. Ini dia bus ya. Mantap. Ini kita sudah di bus satunya, enggak tahu nih kita mau kemana ya. Nah, kita ini sedang memasuki jalannya ya. Kalau kita lihat di ujung itu ya, di ujung kalau kalian tengok itu ada gerbang, ada tulisan Ramoji ya, Ramoji. Nah, ini dia Ramoji Film City. Nah, udaranya cukup ini ya, cukup terik, cuma karena bersemangat tidak ada masalah. Ini kalau kita lihat di tengah-tengah jalan ini ada bunga flower ya, warna-warni, mantap. Nah, ini dia tulisan Ramoji. Ramoji. Kita makin ke dalam. That's good. Ini di depan Hotel Sahara. Hotel Sahara. Nah, di depan ini ada tulisan lagi nih, Ramoji Film City. Kita masih makin ke dalam. Nah, di sana ada patung kuda. Tamannya cukup luas. Nah, itu dia patung kuda. Mantap. Kita mau ke sana. Nah, ini kita melewati sesuatu ya. Ini kayaknya kalau malam hari ini di atas ini lampunya hidup. Ini ada tertulis welcome Tara. Ini juga mantap pemandangannya. Ya. Ada patung juga sini. Oke, ini juga ada patung. Wow, amazing. Nah, ini sepertinya tarian India. Nah, di samping sini kita nengok ya, ada bangunan seperti palace, istana ya. Kalau kita melihat, mungkin lihat film-film India itu banyak istana ya. Bisa jadi di sini nih tempat syutingnya. Nah, mantap ya istananya. Jadi tadi saya lihat katanya ini kompleks apa ya, pembuatan film terbesar. Saya nggak tahu apakah di dunia atau di India.
cuma disebutkan seperti itu. Nanti kita konfirmasi lagi lah ya kalau memang ingat. Nah, kita sudah nyampe. Kita turun dulu ya, turun dari bus. Ya, kita terus ini. Nah, katanya kita mau lihat Bollywood dance. Ya, kita tengok ya bagaimana Bollywood dance. Ini kita disuruh mendekat ini ya. Jadi semua mendekat. Nah, ini dia ya. Mantap betul. Wah, ini kayaknya ada drama. Nah, itu pintunya terbuka. Mantap. Kalau kita lihat di atas itu ada orang neo trompet. Ya kan, dia trompet. Wah, ini kayaknya ada yang mau keluar ya. Siapa ya? Sebelah sini ada juga. Jadi ada dua pintu. Woi, mantap tariannya. Tarian India. Nah, kayaknya sudah mau selesai nih ya. Enggak tahu ya apa kita boleh masuk apa enggak ini. Kayaknya bisa masuk. Oke, kita masuk ya ke Ramoji. Ya. Mantap. Ini ada airnya nih, betul-betul seperti gerbang kerajaan lah ya. Nah, kita mau memasuki lokasi pembuatan film. Wow, serasa di Bollywood ya. Serasa di, nah, kita serasa di Bollywood. Ya. Amazing. Kursinya enaknya paling depan lah ini. Ini di belakang nih, kita coba ke depan lah ya. Kita ada dapat tempat di depan ya. Di depan ada, enggak tahu nih apa nih. Jadi nampaknya kita harus hemat baterai karena ini baterai saya sudah 79% ini. Kalau memang baterainya habis, nanti kita masih ada power bank. Tapi nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan semua lokasi bisa kita tengok. Sudah datang ini. Nah, ini sekarang ada peringatan selebrasi International Women Month ya. Nah, ini spesial katanya. Ya. Kita nggak tahu nih tentang apa. Yang jelas ini sepertinya warrior ya, warrior wanita pejuang. Ternyata ada yang lewat juga dari sela-sela kita tadi. Ya. Ini sepertinya ceritanya ada apa lah ya, ada musuh datang menyerang sepertinya. Wah, keren. Nah, kita masuk lagi ke dalam ya. Nggak tahu nih apa, ada pertunjukan apa ini lagi. Kalau saya dengar tadi ada magic show ya, tapi nggak tahu apa benar magic show apa enggak. Kita tengok aja lah nanti ya. Nah, kita tengok di sini ya. Mantap. Sini cukup teduh lah ya. Kita kayaknya mau memasuki teater kayaknya. Karena di depan ada gedung teater. Tuh, kalau kalian lihat tuh kan. Space Yatra, Sci-Fi Adventure. Muhannad udah di depan itu, duluan. Oke, kita udah masuk. Udah di dalam nih. Kita sedang memasuki kayaknya apa nih? Space Yatra. Enggak tahu nih, Space Yatra mungkin kayak di ruang angkasa lah mungkin ya. Oh, di dinding-dindingnya memang nampaknya ini seperti gedung teater luar angkasa. Nah, kita lihat di depan ya. Mantap. Ini ada globe yang diangkat oleh 4 wanita. Pusing-pusing. Jalannya pusing-pusing. Tapi yang jelas menyenangkan lah ya. Walaupun pusing-pusing, tetap menyenangkan. Amazing. Pintunya di stop sampai di sini. Kita lihat di stop dulu nih, enggak tahu kenapa. Oke, oh no. Enggak jadi ya. Saya kira dibuka tadi, lupanya enggak. Tadi cuaca panas di luar, tapi ini banyak kipas angin, jadi aman lah, dingin. Oke, kita ngantri lagi nih kayaknya. Enggak tahu kita mau masuk ke mana nih. Mau ke sini atau ke sana ya. Enggak tahu.
Jadi kayaknya setiap pintu ini ada beberapa orang ya. Jadi kita di setiap pintu. Dia bilang setiap pintu ini ada 6 person. Mungkin untuk ngecek sesuatu lah di dalamnya. Kita nggak tahu. Kita lihat nanti ya. Ini memang semuanya kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Tapi kita enjoy aja lah ya. Nah, kita sudah masuk nih ya. Kita tengok di sini di depan ada layar. Nih, kalau kalian tengok layarnya. Ini firasat saya nih harus pegang kuat-kuat nih, enggak tahu ya. Apa benar harus pegang kuat-kuat atau enggak. Tapi itu firasat saya aja. Nah, ternyata benar ya. Ini lampu mati semua. Oke, perjalanan kita dimulai ini ke space. Kita di scanning dulu nih. Nyajingnya rame kali ya belakang. Oh, oh no. Sekarang kita lagi turun ini. Ah, lihat ya, lagi turun kan? Betul kan? Oh, ini kita kayaknya turun ini, bahaya ini. Jadi kalau kita naik ini, makanya mata kita harus difokus ke depan ya, harus fokus ke depan, biar merasakan gimana rasanya di space ya. Kalau kita nggak lihat ke depan, kita nggak tahu. Nah, kita coba, saya coba nikmati dulu ya pertunjukannya. Nah, jadi kayaknya udah selesai. Kita mau ke sana lagi nih. Ah, mau ke sana. Mungkin stasiun berikutnya ya. Stasiun berikutnya kita tengok aja lah. Ya, kita sudah nyampe. Ini di ini kayaknya apa ya? Pet shopping atau apa ya? Karena kita diarahkan ke sini nih. Tempat jualan barang-barang space. Saya nggak tahu nih pengen ngapa di sini ya. Kita nggak pengen belanja lah, belum pengen belanja. Nah, itu arahnya sana, exit. Ini arahnya ya, arah keluar. Kita keluar aja lah ya. Di luar panas, kita pakai topi lah. Ini antriannya panjang lagi nih, nggak tahu nih tempat apa. Yang jelas antriannya panjang lah. Kalau lihat, kalian lihat antriannya, oh, sampai ke ujung. Ngeri. Kita masuk ya, masuk. Ini kayak kita mau naik wahana ya, wahana. Kalau kita lihat di depan sana, kalau kita lihat di depan sana kan ada kendaraan ya. Sepertinya kita akan naik kendaraan ini. Tidak tahu ini kita mau kemana ya. Nah, ini jadi kita mau masuk apa ya? Coba gimana kira-kira masuk? Ternyata yang ini udah penuh. Nah, ini ada satu lagi, dia banyak. Kita pengennya di depan lah ya. Coba di depan. Nah, ini udah nyampe. Empat. Jadi ini satu orang kayaknya satu baris cuma tiga aja. Datang lagi dia. Datang lagi, ayo buka. Kita coba di depan. Oh, di manakah dia? Itu Muhammad sudah selesai. Nah, ini kita sudah duduk di sini ya. Ramai kali ini orang. Hello my friend. Ini kita nanti masuk sampai sana. Nah, kita sudah naik ya. Kita lihat. Nah, ini di depannya ada boneka ya. Bergerak-gerak semua nih. Wow, amazing. Amazing pokoknya. Keren, 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 keren. Pokoknya enggak nyesel lah ya datang ke India jauh-jauh. Amazing. Ini kayak negeri dongeng lah ya. Wah, ini kayaknya negeri hantu. Kudanya kayak beneran. Ada raja juga. Ya, keren ya. Kita tengok. Yang depan ini dia kalau kita masuk sepertinya nanti baru lampunya menyala. Kita tengok apakah benar apa enggak. Oh, enggak, ternyata gelap. Ah, kan benar kan? Ini snow ya. Ini kayaknya kita di negeri penuh dengan salju. Ya, di atas ada apa itu, ada elang itu kan. Kena embus kita. Kena angin kuat. Ya. Ini kita sedang
di apa pertempuran geng tadi ya barusan. Wow, keren. Oh, beautiful, Roy. Oh, hati-hati nih ada typhoon, typhoon. Oh, typhoon. Oh. No, this is typhoon. Oh my god. Ini sekarang kita di Hawaii ya. Yeah. Ya, di Hawaii. Aloha. Ini Brazil ya, Brazil. Ini tempatnya country, Nilo country. Buaya. Nah, ini apa lagi nih tempatnya nih? Ini tempat saya enggak tahu lah tempatnya. Ini Meksiko, bro. Meksiko. Oke, sepertinya kita udah nyampe nih ya. Kita akan keluar sepertinya. Di sini tempat keluarnya, enggak tahu ya. Tapi lanjut. Ini Taj Mahal. Oi, Taj Mahal. Oke, saya di Taj Mahal sekarang nih. Oh, mati dia. Enggak tahu nih tempat apa lagi nih. Pokoknya penuh dengan tarian lah. Depan tuh ada Aladdin tuh ya. Tengok nanti dia ngilang lah, kan ngilang dia kan. Ah, amazing. Ya, kita udah nyampe. Ya, ini tempat pemberhentiannya ya. Ada F-Jeep. Oke, kita tiba. Amazing. Oh. Jadi katanya di dalam ini ada 4 kompartemen ya. Ini kayaknya kompartemen pertama. Ini semua sedang menunggu ya. Nah, kita masuk ya. Oh, amazing. Wow. What is it? Ya, kita akan duduk di depan ya. Kita duduk di paling depan. Nah, oke, sepertinya pertunjukan mau dimulai. Jadi ini pengalaman pembuatan apa nih? Pembuatan film. Hai. Hai. Ini kayaknya seperti pembuatan film ya. Jadi dia masuk ke dalam itu dulu ya. Nah, jadi pembuatan filmnya mau dimulai. Oh, kali ini tuh Nancy ya, dari teman kami dari Sudan. Okay, akan menjadi aktor and actress ya. Jadi ceritanya mereka ini adalah perampok bank. Oke, kalau kita lihat ini penampakannya di atas itu. Hasilnya. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira cara menengoknya. Nah, ceritanya ini mereka sudah sampai di bandara ini. Nah, kalau yang tadi itu green screen ya. Ini sepertinya kalau saya tengok di depan kayaknya ini efek suara, kayaknya ada efek suara ya. Kita tengok nanti. Nah, ini pertunjukan kedua tentang soundnya. Ya. Nah, itu adalah contoh sound ya. Nah, yang lain ini. Wow, bagus. Jadi kita lihat nih, ini di atas adalah filmnya, di bawah itu cara membuat suaranya. Nah, jadi ini kita lihat nih kan, ada filmnya. Nah, wow, excellent film. Keep going, continue, don't stop. Yeah. Jadi pembuatan suara di bawah. Oh, di komplain dengan yang tadi lupanya ya. Oh, keren. Ini tadi yang pertama tadi. Keren. Nah, jadi ini kita di stage selanjutnya nih bersama Muhannad. Hello Muhannad. Jadi film di depan ini menggambarkan yang tadi ya, proses pembuatan pertama tadi. Inilah jadinya kalau kita dilihat di sinema jadinya ya. Jadi seperti inilah kiranya. Nah, tuh teman kita tuh. Nah, kita masuk wahana berikutnya ya. Kita menunggulah. Karena tidak ada yang memandu, jadi tidak tahu wahana apa yang mau kita kunjungi. Pokoknya masuk, tonton, nah baru tahu kita apa wahananya tuh. Nah, karena dari tadi memang selama kita masuk wahana itu memang tidak ngerti ya. Mau ada apa dalam wahana tuh. Nah, jadi kita sekarang lagi pesan makan, cuma kalau teman-teman saya yang lain itu makanannya sudah oke ya. Cuma saya karena pesannya biryani itu katanya setengah jam dia baru selesainya. Kita tunggu aja lah ya. Jadi karena biasanya kalau kita nunggu lama tuh makanannya enak. Jadi nanti chicken biryani-nya sudah
dimakan ini dia. Jadi sudah habis ya. Habis, delicious. Jadi sudah apa tadi sempat diwawancarai ya sama teman kita juga. Nah, sempat diwawancarai tentang kayaknya pihak restoran pengen tahu bagaimana pendapat pengunjung tentang makanan-makanan yang ada di sini. Check it out. Nah, jadi kita enggak tahu lagi nih tempat mana lagi nih mau dikunjungi. Kalau di sini kayaknya banyak pemandangan ya. Pemandangan, tempat foto-foto dan sebagainya. Di sana tadi ada bus juga. Nah, kita akan menunggu ini kamera action, Hollywood kamera action ya, pertunjuk tangannya. Kalau anda lihat di depan ini sudah banyak orang yang duduk-duduk di sana ya. Kita lihat lagi mana pertunjukannya. Oke. Okay. Ini tempat yang lain ya. Tempat lain. Bangunan. Nah, sebenarnya guide kita menjelaskan ini ya tentang film-film apa aja yang pernah diambil di sini. Cuma karena dia bahasanya India, kita nggak ngerti ya. Tapi rasa-rasanya yang dikatakan itu film-film yang terkenal lah ya, yang orang India memang tahu. Tapi saya nggak tahu. Ya, katanya musik Dilwale. Ya, Dilwale di sini. Ya. Ini ada merci masalah. Nah, di sana lagi nih ada, katanya kalau nggak salah itu kantor dia lah. Jadi kalau kita lihat di sini padang ya, keren sekali ya, banyak kambing ya. Sennya mantap juga. Keren. Keren, keren. Mantap, amazing. Right side, white building, Telugu reality show, cash day, cash flow. Di mana lagi ini kita nih? Sebenarnya kita baru mulai ya. Kalau dia bilang ini adalah studio terbesar, ini berarti memang waktunya memang 2-3 jam. Karena tadi dibilang sama yang bertugas itu memang tripnya 2-3 jam. Nah, ini Central Jail Shimla ya. Di depan ada apa itu ya? There are five free activities for adults like body jumping, somersault, sand volleyball, and happy hills tournament challenge. Bahubali, ini banyak studio ya, kayak studio ini. Mama, sami. Katanya Ramayana dan Mahabharata di sini nih. Thank you, have a great day. Please take care of your team. Jadi kita ini di diorama ya, diorama. Nah, kayak di depan kayaknya seperti ada sidang lah ya. Ada seperti ya seperti sidang lah itu yang di sana kayaknya raja ini adalah apanya ya pembesar-pembesarnya. Nah, ini juga ya, ini juga ada, nggak tahu kalau yang tadi apa, yang ini apa juga nggak tahu ya. Keren mantap. Kalau anda lihat nih di apa saya nih ya, mantap juga ya. Banyak lokasinya nih. Oke, ini kita baru keluar. Kita nggak tahu nih mau connection busnya kemana lagi. Ini ada kafe dan lain sebagainya. Ya, kalau mau minuman ada di sana, restroom juga. Ada train juga itu. Ya, ada train. Nah, ini ada train ya. Kita mau lihat trainnya bagaimana di dalam ya. Kita lihat. Jadi ada apa ya? Nah, jadi itu dia dance ya. Mantap sekali. Nah, kita sudah sampai tadi ya. Sudah ada dancing-dancingnya. Kita enggak tahu nih mau kemana lagi. Kita menunggu. Kita akan menunggu. Tapi enggak ada guide-nya lagi di belakang. Nah, kita udah sampai lagi nih di tempat. Mantap sekali ya. Di sana ada gerbang itu. Di depan kita ada gerbang. Sepertinya kayak kalau di film-film itu kayak gerbang kerajaan lah ya. Tuh, kalau anda lihat ya. Ada gerbang ya. Di situ juga ada apa? Ada drum. Nah, ini drumnya besar sekali nih. Sana itu ada patung kuda. Nah, lihat patung kudanya banyak ya. Ini juga ada
alat-alat tempur lah sepertinya ya. Ada juga patung-patung, sepertinya patung dewa atau patung apa, kita nggak tahu. Jadi ini banyak sekali ya tempat-tempat menarik ya yang kita bisa lihat. Nih kayak ini di belakang kita nih ada patung kuda besar sekali nih. Wah itu besar patung kudanya ya, besar sekali. Kalau kita lihat di film-film India ya memang banyak lah ya, kayak mereka pakai kereta-kereta lah ya. Nah, kayak ini kan ada juga nih kereta-kereta, kayak kereta-kereta perang zaman dulu lah. Ya. Di sana juga ada itu kendaraan tempur sepertinya. Di depan ini ada patung singa ya. Patung singa, mantap lah. Keren. Oh, ini seperti singgasana kerajaan ya. Nah, kalau kita lihat nih orang duduk di sana untuk berfoto ya. Mantap, keren. Kalau di belakang kita tuh ada alat besar sekali itu. Ada kendaraan kalau mau foto itu sambil narik-narik. Sudah, di depan kita nggak tahu. Ah, di depan ada lagi tuh. Nah, kita ke set yang lainnya ini. Sedang berjalan. Entrance-nya di sini. Ini mau dicuci tangan. Itu masuknya di sini. Nah, exit-nya di sini. Exit. Kita will go. Ya. Nah, ini kita lihat nih patungnya besar betul. Wah, besar betul patungnya. Oh, keren. Yang di sana tapak kaki, yang di sini adalah kepalanya ya. Mantap betul. Kita ke sana tuh, ke sana ya. Oke. Okay. Nah, oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita udah di busnya. Nah, kita udah tiba lagi di sebuah bangunan. Kita lihat bangunan apa itu. Nah, itu di depan bangunannya. Kita turun dulu ya. Mantap, kita masuk ke gerbang. Ini gerbangnya ya. Ini tempatnya ya, kayak istana. Ya, kalau di film-film Bollywood, kita melihat tari-tarian ya. Kalau film-film di Bollywood, kayak tarian-tarian di layar itu. Nah, inilah tempatnya, tempat-tempat tariannya. Lihat ini kan luas sekali lah tempatnya. Sangat luas sekali. Ini ada tempat foto juga, kalau mau foto. Nah, ini tempatnya ya. Kita coba naik ke atas ya. Coba naik ke atas. Kita coba naik ke atas ya, apa aja di atas. Oh, nggak bisa ke atas. Ya, hanya sampai sini aja ternyata. Kita masuk ke sana. Ini kita exit lagi nih ya, keluar lagi ya. To the other bus. Amazing. Nah, ini daerah-daerah pengambilan film ya. Untuk beberapa film. Kita lihat di depan itu tuh. Ya kan? Mantap tempatnya. Keren. Nah, ini kita lihat di dalamnya ya. Resepsionis nih sepertinya. Kalau kita mau, oh, ini tempat berbelanjaan ya. No. Oke, kita sudah di bus lagi nih, enggak tahu nih mau kemana lagi ya. Kita tunggu aja lah ya, kemana busnya membawa kita. Kita menunggu, waiting for. Nah, kalau ini jalanan Eropa ya. Nah, ini apa katanya tadi nih? Enggak tahu kita ya. Ini katanya hospital ya, hospital. Jadi berobatnya free katanya, tapi tidak dijamin bisa sehat. Lucu juga ini guide-nya. Nah, ini International Airport. Nah, ini juga. Ya, ini juga. Nah, katanya 9 banyak film di sini ya katanya. Jadi kalau Anda mendengar ini apa kata guide-nya, jadi dia menjelaskan lah tempat apa yang kita lalui, tempat film apa lah yang cocok ya, yang pernah di syuting di situ ya. Nah, ini katanya Roman Architect ya, arsitek. Jadi kalau Anda melihat film-film di India itu ada daerah-daerah Eropa, ternyata di sinilah syutingnya ya, bukan betul-betul ke Eropa ya. Kadang kalau kita lihat, kadang-kadang tengok film-film India itu banyak-banyak di Eropa, saya kira mereka betul-betul ke Eropa. Mungkin beberapa ke Eropa, tapi kebanyakan tidak. Kalau kita lihat itu ada kaki ya, kakinya besar. Di sini juga ada gerbang. Tidak tahu itu gerbang apa itu. Nah, keren lah. Nah, ini katanya pokoknya tentang love garden lah.
actions di atas jalur. Ah, entah apalah kata dia tadi. Pokoknya ini jelaskan tentang ini. Ya. Kita bus 27. Ya, apa katanya tadi dia? Katanya di pura lah. Ada pura dan lain sebagainya. Ya, pendengaran saya kayak gitu sih. Cuma enggak ngerti apa juga saya. Nah, kita Jepang ya, kita di Jepang. Ini kita di Jepang. Japanese Garden. Hey. Kita sampai ya. Ini kita cari bus ke Eco Park lagi ya. Kita akan nantikan perjalanan kita kali ini. Let's go. Nah, kita sampai di sini ya. Ya. Oke, mantap. Nah, pemandangannya mantap tuh. Di bawah ada taman-taman ya. Taman-taman. Keren pokoknya. Kalau Anda lihat di depan itu ada taman-tamannya. Keren ya. Mantap ya. Amazing. Ya, sepertinya kita nanti langsung ke bawah sini kayaknya. Sampai ke sana, ya. Ya. Ke bawahnya enggak tahu lihat mana nih. Oh, enggak. Ini tertutup ya. Tertutup nih tempatnya. Tahu nih habisnya kemana ya. Nah, ini kita ngambil foto ini kalau mau foto-foto di ya dengan penjaga warrior, Indians warrior ya. Nah, kita ke tempat selanjutnya ya. Tempat selanjutnya di depan kalau kita lihat ada Masala Mahal Sanctuary Garden, Japanese Garden, Bus Boarding Point. Ya, come on. Nah, ini Masala Mahal ya. Masala Mahal. Oh, di sisi Masala Mahal. Keren. Oh, ini restoran. Ini kita kata kayaknya Japanese Garden ini kayaknya. Ada di depan ya. Jam kita sudah jam berapa nih? Ya, mau jam 4. amazing. Nah, jadi kita sekarang di Museum Butterfly ya. Butterfly Museum. Ya. A lot of new about the butterfly here. Amazing. Nah, ini kita di tempat butterfly ya. Nah, kalau kita lihat ini butterfly di mana-mana nih. Keren. Amazing. Yeah, a lot of butterfly here, that's right. Mantap. Keren. Amazing. Butterfly. Yeah, butterfly. Yeah, we have many butterflies. Yeah. Jadi ini kawan saya dari Burundi ya, namanya John Paul ya. Yeah. Say hello, hello Indonesia. Hey, hello. Indonesia. Hello Indonesia. Yeah. Hello. Ya, itu kawan saya dari. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan di sini ya. Ini kalau lihat, kalau yang pencinta butterfly ya, pergilah ke sini ya. Mantap. Ini tentang apa ini? Oh, ini visitor book. Visitor book ya, visitor book. Nah, kalau di sini aves ya, burung semua nih. Ini surganya burung. Ini kalau kita lihat di atas sampai bawah ini tertutup. Nah, jadi dari atas sampai bawah tertutup. Jadi banyak jenis burung sini ya. Angsa dan lain sebagainya nih jenis burungnya nih. Kebanyakan jenis itik. Nah, di belakang kita nih ada apa ya? Ada air terjun. Air terjun yang amazing ya, air terjun amazing. Mau kemana lagi kita nih kira-kira nih ya? Ini air terjunnya nih. Uy. Di sana kalau kita lihat banyak, kebanyakan angsa lah ini, angsa. Jadi jenis burungnya burung angsa. Nah, ini unik nih ya. Ini enggak tahu apa namanya nih. Unik ya, unik sekali. Tengah itunya juga ada mahkotanya ya. Mantap, keren. Jadi ini kakak tua ya, burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Nah, itu lagunya ya. Nah, kalau satu ini unik ya, seperti enggang gitu, tapi enggak tahu nih apa namanya. Ini black arakari. Nah, this is black arakari ya. Black arakari. Kalau yang ini cokan, red bill. Tukan also. This is tukan also. A lot of tukan, yeah. Ini kakatau atau kakatua. Ini green winged macaw. Keren ya. Ini mirip kakatua, tapi kenapa blue gold macaw namanya?
hidupnya bisa 50 tahun tuh kalau nggak salah tuh. Ya, yeah, lifespan is 50 years. Amazing. This is juga ya. Jadi banyak burung di sini ya. Rata-rata kalau kita lihat ini kakak tua semua. Kakak tua. Nah, ini juga kakak tua nih. Di belakang juga ada burung. Ah, di depan tempat keluar kita. Nah, kita keluar di sini ya. Free range bird. Jadi kayaknya free range bird itu maksudnya enggak boleh, mungkin enggak boleh bawa burung mungkin ya. Keluar. Diperiksa-periksa satu-satu lah mungkin. Nah, kita keluar nih, pintunya harus satu-satu maksudnya. Ini pintunya mantap. Oh, ini tempat yang tadi lagi ya? Nah, ini tempat yang lain nih. Another place. It's not. Ini tempat yang lain lagi nih. Banyak burung-burung. Keren-keren burungnya ya. Tadi kalau kita sangka tadi cuma burung itu aja, burung apa angsa. Nah, ini ada burung dari Indonesia ya, namanya Marigold Lory ya. Amazing. Nah, di sana juga banyak burung-burung ya. How's the bird? Like a dendro. It's a dendro. Itu burung unta ya. Burung untanya besar betul ya. Burung unta ini kalau kita naikin bisa, cuma dia apa juga bahaya juga sebenarnya. Bisa nyerang kita nih. Ah, lihat dia mau nyerang kita tuh ya. Nah, kalau ini tempat apa ya? Tempat apa namanya ini ya, untuk oleh-oleh lah atau cendramata. Nah, kita di taman bunga ya. Di taman bunga. Ini bunganya. Bunganya banyak ya. Kita keluar dari taman bunga. Pergi ke taman lainnya. Nah, di ujung sana ada air mancur. Banyak juga air mancur sini ya. Satu, dua. Ah, sana lagi, tiga. Ah, tengok di belakang ada patung. Nggak tahu patung apa tuh ya. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau tempat ini kayaknya nih tempat kuil Buddha ya. Kita tengok ke dalam ya. Nah, itu ada kuil Buddha ya. Wih, mantap juga. Keren ini. Amazing. Lewatnya lah di sini nih. Keren. Mantap. Ya, kita melewati bangunan. Yang sepertinya nih banyak candi-candi ya. Ada lukisan-lukisan patung. Keren. Mantap. Oke, sekarang kita berada di sebuah tempat. Apa itu? Ngeri. Kita segera keluar. Satu hari melelahkan, tidak melelahkan sih, menyenangkan ya. Lelah tapi super happy karena ini tempat-tempat baru yang kita baru pertama melihatnya dan very happy. Time for take rest. Udah hampir jam 5 nih. Seharian kita di sini. Oke, ini ada taman-taman juga depan di sini juga. Depan ada patung. Nah, di sini ada kolam nih, kolam ikan. Kolam renang apa kolam ikan nih? Kayaknya kolam renang lah. Sana ada statue juga. Di depan ada statue juga. Nah, di samping kita tuh tamannya mantap ya. Keren. Di depan ini ada taman bonsai ya. Bonsai Bonanza. The Bonsai Bonanza ya. Kalau kita lihat nih bonsainya keren-keren ya, kerdil-kerdil semua nih. Nah, ini juga ficus, banyak ficus ya, Tamarindus indica. Ini Veronia limonia, ini Petra fulvilis. Nah, kerennya di sini bukan ficusnya, bonsai ini dikasih nama nih. Keren. Di tengah-tengah itu juga ada air terjun. Nih, tengok air terjun. Ah, itu di belakang itu air terjun kan?
Mantap kan? Di belakang tuh ada horse ya. Take a photo. Jadi kita udah selesai ya. Kita ditunggu. Kita ditunggu. Mantap. Jadi itu untuk pengalaman kita di Ramoji ya. Ya, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke